Pemirsa, tega seorang pengasuh bayi di Surabaya, Jawa Timur mencekoki anak yang diasuhnya dengan obat keras. Sang majikan yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkannya ke polisi. Nasib malang dialami oleh seorang bayi di Surabaya, Jawa Timur yang dicekoki obat-obatan keras oleh sang pengasuh. Peristiwa ini terbongkar usai ibu dari bayi malang ini mencurigai ada yang tidak beres dengan kesehatan sang buah hati. Ibu korban pun lalu memeriksakannya ke rumah sakit. Dan benar saja, dokter menyebut sang anak terdeteksi telah mengkonsumsi obat yang tergolong keras. Kecurigaan LK yang merupakan ibu korban diperkuat dengan ditemukannya sebuah gelas milik bayinya yang di dalamnya terdapat bercak bekas obat-obatan. Berbekal CCTV, NB yang sudah mengasuh korban sejak usia 5 bulan ini dilaporkan ke pihak berwajib. Yang diperiksa tentunya dari ART, karena mendapatkan obat-obatan itu kan secara tidak sengaja tadinya. Ada dua ART, kemudian dari keluarga, juga dari lab.